Siapa yang tak kenal apa itu Aurora? Cantik dan indah cuma satu sahaja kekurangannya. Pernah terfikir kenapa Aurora tidak kelihatan di Malaysia? Aurora boleh berlaku di Malaysia tetapi akan dijelaskan di penghujung video ini. Aurora terhasil disebabkan ribut solar. Untuk kita faham apa itu ribut solar, kita perlu belajar mengenai matahari dahulu. Okey, jom travel ke matahari kita. Matahari merupakan bintang jenis G2V, terletak di tengah-tengah sistem suria dan merupakan objek yang terbesar. Terdiri dari hidrogen 90% dan helium 8% serta elemen berat yang lain. Jika bumi berputar 23.9 jam, tempoh putaran sidereus matahari pula adalah 609 jam. Jisim, kekuatan graviti dan visual magnitudenya seperti berikut. Ia memegang 99.8% jisim sistem suria dan kira-kira 109 kali diameter bumi. Kira-kira 1.3 juta bumi dapat dimuatkan ke dalam matahari. Permukaan matahari kira-kira 5,500 darjah Celsius, sementara suhu di terasnya mencapai lebih 15 juta darjah Celsius. Didorong oleh proses yang kita panggil sebagai pelakuran nuklear. Tahukah anda, untuk hasilkan tenaga seperti di matahari, anda perlu letupkan 100 bilion tan dinamit setiap saat. Matahari adalah salah satu daripada 100 bilion bintang di Bima Sakti. Terdapat beberapa prob angkasa yang dihantar ke angkasa lepas untuk mengkaji matahari, iaitu Parker Solar Probe, Solar Orbiter, SOHO, ACE, IRIS, WIND, HINOT, Solar Dynamics Observatory dan Stereo. Astrolab membawa anda ciri-ciri struktur matahari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, untuk memahami ribut solar, kita perlu belajar mengenai anatomi matahari atau struktur matahari. Diameter matahari adalah sekitar 1,391,980 km. Jisimnya adalah sekitar 300,000 kali lebih berat daripada jisim bumi. Jarak purata matahari dari bumi adalah 149,680,000 km dan cahaya mengambil masa 8 minit 20 saat untuk tiba di bumi. Kejap, kalau bumi ada 4 musim, kadangkala ada musim panas, kadangkala ada sejuk, ini bermakna ada masa di mana matahari sangat dekat dan ada masa matahari sangat jauh. Betul tak? Ini bermakna masa yang diambil cahaya untuk tiba ke bumi sudah tentu berbeza. Okey, bagi titik terdekat iaitu perihelion, masa yang diambil adalah 490 saat. Manakala aphelion 507 saat. Sebelum Astrolab memberi penerangan lanjut mengenai semua ciri-ciri ini, Astrolab akan beri anda 5 fakta menarik. Fakta menarik pertama. Sebenarnya, matahari bergerak di atas paksinya sendiri dengan kecondongan sebanyak 7.25 darjah. Matahari tidak mempunyai permukaan pebejal atau mudah kata permukaan yang boleh dipijak seperti bumi. Setiap lapisan pada matahari bergerak pada putaran yang berbeza. Matahari berputar pada paksinya sekali setiap 27 hari. Oleh kerana matahari adalah berbola gas atau plasma, ia tidak berputar secara kaku seperti planet dan bulan. Maksudnya begini, putaran bumi melibatkan keseluruhan planet tersebut. Tetapi berlainan dengan matahari, matahari adalah gas. Jadi setiap lapisannya berputar secara berbeza atau dalam erti kata lain setiap latitude berubah. Kawasan katulistiwanya berputar paling cepat iaitu 25 hari manakala kutub utaranya bergerak lebih lambat iaitu 36 hari. Putaran matahari berbeza untuk setiap latitude. Kawasan dengan latitud 60 darjah berputar sebanyak 30.9 hari. Fakta menarik kedua. Imej ini menunjukkan struktur matahari. Struktur dalaman merangkumi teras, zon radiasi dan zon perolakan. Struktur luar pula bermula dengan fotosfera, kromosfera, zon peralihan dan kemudian korona, atmosfera luar matahari yang luas. Plasma yang meninggalkan korona dalam kelajuan supersonik akan menjadi angin suria. Angin suria ini akan membentuk gelembung magnetik besar yang dipanggil heliosfera. Heliosfera ini melampaui planet-planet sistem suria. Bumi sebenarnya wujud dalam atmosfera matahari.
Selepas sempadan heliosfera, ini yang dipanggil ruangan antara najam atau interstellar. Berbalik kepada matahari, tenaga dari teras dibawa oleh foton, iaitu zarah cahaya, melalui zon radiatif, kemudian melalui zon perolakan sebelum sampai ke fotosfera. Kita sedia maklum apa yang kita lihat sebenarnya adalah 8 minit yang lepas. Kerana itu adalah masa yang diperlukan cahaya untuk tiba di bumi. Tetapi tahukah anda, foton atau zarah cahaya yang kita lihat dari matahari sebenarnya sudah berusia antara 10,000 hingga 170,000 tahun. Ini bermakna kita menerima cahaya yang sudah berusia ribuan tahun terhasil melalui proses pelakuran nuklear. Lapisan dalam matahari terbahagi kepada tiga zon utama. Lapisan fotosfera adalah permukaan matahari yang kita dapat lihat memancarkan cahaya ke bumi. Lapisan fotosfera adalah lapisan gas setebal 500 km. Ia terdiri dari granul yang panas dan berdiameter sekitar 1000 km. Suhu pada lapisan ini adalah sekitar 6000 darjah Celsius. Ketumpatan gas pada lapisan ini meningkat dari permukaan ke dalam lapisan dan suhu juga semakin meningkat. Di atas lapisan fotosfera adalah ruang atmosfera matahari. Atmosfera matahari terbahagi kepada dua bahagian, iaitu lapisan kromosfera dan lapisan korona. Lapisan kromosfera dan lapisan korona sukar untuk dilihat kerana ketumpatan gas di sini adalah sangat rendah. Suhu pada lapisan kromosfera adalah sekitar 20,000 darjah Celsius. Lapisan korona adalah bahagian paling luar dalam struktur matahari. Suhu korona boleh mencapai 15 juta darjah Celsius. Lapisan kromosfera dan korona hanya boleh dilihat pada waktu gerhana matahari penuh. Matahari mengandungi plasma yang mengalirkan arus elektrik dan peredaran gas ini di dalam matahari menghasilkan medan magnetik. Kajian mengenai gas terion di kromosfera dan korona menunjukkan ianya dipengaruhi oleh medan magnetik matahari. Fakta menarik ketiga, matahari sebenarnya mempunyai gelangnya sendiri. Ya, matahari dikelilingi oleh cakera gas dan debu pada awal pembentukan sistem 4.5 bilion tahun lepas. Sebilangan debu itu masih ada hingga sekarang dan wujud sebagai cakera debuan yang mengelilingi matahari. Debuan ini tertarik kepada daya graviti kuat matahari dan kesannya dapat dilihat sekitar orbit planet. Apa struktur lain yang wujud pada matahari? Kita kenali dahulu tumpuk matahari. Bahasa Inggeris dipanggil sunspot. Ia kelihatan seperti lubang gelap di matahari. Tetapi sebenarnya adalah kawasan yang rendah suhunya daripada fotosfera di sekitarnya. Titik matahari berkait dengan medan magnet matahari yang muncul dari dalam matahari ke atmosferanya. Berlangsung dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, tumpuk matahari berukuran antara 1,600 hingga 160,900 km. Okey, ini pula nyalaan suria atau suar suria. Nyalaan suria adalah ledakan besar dari matahari yang berlaku di kawasan aktif matahari apabila tenaga magnetik yang telah terkumpul pada ruang atmosfera matahari dilepaskan secara tiba-tiba. Tenaga magnetik yang dilepaskan memanaskan dan memecutkan zarah-zarah seperti elektron dan proton ke ruang atmosfera matahari. Sinar yang dihasilkan oleh suar matahari meliputi pelbagai jarak gelombang, selalunya dalam bentuk sinar X atau tenaga ultra lembayung ekstrim. Sinar X dan sinar EUV ini merambat pada kelajuan cahaya dan mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk sampai ke bumi. Tahukah anda letusan tenaga yang dilepaskan bersamaan dengan berbilion bom atom? Suar matahari digolongkan dalam kelas A, B, C, M atau X mengikut fluks puncak dalam watts per meter persegi. Sinar X pada panjang gelombang berjarak antara 1 sehingga 8 angstrom. Setiap kelas mempunyai fluks puncak yang 10 kali lebih hebat daripada kelas sebelumnya. Seterusnya, lentingan jisim korona dikenali sebagai coronal mass ejection dalam bahasa Inggeris CME. CME adalah gumpalan plasma, iaitu jirim dalam keadaan di mana elektron telah dipisahkan dari nukleus atom. CME merentasi ruang angkasa dalam bentuk jirim yang memecut dengan kelajuan lebih kurang 2 juta kilometer sejam dan mampu sampai ke bumi dalam masa 3 hari. CME juga mempengaruhi lapisan atmosfera bumi, terutamanya magnetosfera, dan menghasilkan aurora, iaitu peragaan indah di kawasan kutub bumi. Seterusnya, semarak suria atau prominence.
Struktur seakan-akan seperti ular yang sedang melingkar ini terdiri dari plasma yang lebih sejuk. Sama komposisi yang ada pada kromosfera. Plasma semarak biasanya 100 kali lebih sejuk dan lebih padat daripada plasma korona. Apabila struktur magnet semarak sudah tidak stabil, ia akan meletus. Letusan ini menghasilkan plasma dengan tenaga tinggi dan kadar kelajuan tinggi dikenali sebagai lentingan jisim korona. Ini adalah imej perbandingan semarak suria dengan bumi. Okey, ini pula adalah spikul. Pada saat tertentu, sebanyak 10 juta jet dari plasma matahari meletus dari permukaan matahari. Dikenal sebagai spikuls, sulur plasma seperti rumput ini meletus sepantas 100 km sesaat dan dapat mencapai panjang 9,700 km. Ini pula lubang korona atau corona holes. Berbeza dengan tompok matahari, kawasan yang gelap ini kurang tumpat disebabkan pelepasan plasma deras ke atas sistem planet. Segala maklumat mengenai perubahan ciri-ciri pada matahari akan memberitahu kita pengetahuan mengenai kitaran suria yang berlangsung selama 11 tahun sekali. Setiap 11 tahun, kutub magnet matahari akan berubah. Fakta menarik keempat. Maksud korona pada matahari diambil bersempena strukturnya yang kelihatan seperti mahkota. Korona juga diambil menjadi nama virus. Virus paling famous di muka bumi kini iaitu coronavirus. Saintis mengambil kira ciri-ciri saintifik yang ada pada korona iaitu virionnya yang juga kelihatan seperti mahkota. Nama tersebut digunakan secara meluas pada 1968 dan kini terdapat 45 jenis virus korona di seluruh dunia. Fakta kelima dan paling mind-blowing. Matahari kita berputar mengelilingi pusat Bima Sakti dan setakat ini, matahari telah mengelilingi sebanyak 18 kali. Satu pusingan bersamaan 250 juta tahun. Ini bermakna matahari kita sudah tua dan jangka hayatnya tinggal separuh lagi. 5 bilion tahun lagi matahari akan mengembang menjadi bintang merah dan seterusnya menguncup menjadi bintang kerdil putih. Setelah ia berkembang menjadi gergasi merah, matahari menguncup menjadi kerdil putih seterusnya menyejuk dan bertukar menjadi bintang kerdil hitam. Bukan black hole, black dwarf star. Bintang kerdil hitam masih lagi satu teori dan dikatakan mengambil masa kira-kira 10 trilion tahun lagi untuk wujud. Masa yang sangat lama untuk kita perhatikan mana-mana bintang kerdil putih menjadi hitam. Astrolab akan sambung bahagian seterusnya iaitu ribut solar dan petanda tidak selamat jika aurora dilihat di Malaysia. Penting untuk kita memahami matahari kita sebelum kita fahami apa itu ribut solar. Kitaran Suria 25 telah muncul dan bermula secara rasminya pada Disember 2019. Imej ini menunjukkan perbezaan antara matahari aktif semasa fasa maksimum kitaran suria dan matahari kurang aktif semasa fasa minimum kitaran suria. Disember 2019 menandakan permulaan kitaran Suria 25 dan aktiviti matahari sekali lagi akan meningkat sehingga kemuncak kitaran suria maksimum dijangka pada 2025. Apa kepentingan mempelajari kitaran suria? Apakah kepentingan di sebalik memahami kewujudan tompok matahari? Dan soalan utama, apakah itu ribut suria? Astrolab membawa anda apakah itu ribut solar dan geomagnet. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kita sering kali didedahkan dengan berita-berita mengenai ribut solar atau ribut suria di dada-dada akhbar. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan pendedahan sebenar mengenai fenomena ini, masyarakat mudah mempercayai sesuatu hoax atau berita yang tidak benar mengenainya. Video ini akan menjelaskan dengan tepat apakah itu ribut solar dan geomagnet dan menepis berita-berita tidak benar setiap kali berita mengenainya ke udara.
Yang pertama, apakah itu ribut solar? Apabila menyebut ribut, seringkali kita akan terfikir mengenai kejadian seperti ini. Sebenarnya, di angkasa juga terdapat perubahan cuaca dan perubahan cuaca ini disebabkan oleh aktiviti matahari. Bukan seperti cuaca di bumi, cuaca angkasa unik sedikit. Ia hanya melibatkan aktiviti matahari. Antara contoh aktiviti matahari adalah nyalaan suria, lentingan jisim korona, angin suria berkelajuan tinggi dan zarah bertenaga suria. Semua aktiviti matahari didorong oleh medan magnetnya. Ribut solar adalah istilah yang digunakan untuk kesan pada atmosfera yang dirasai di bumi akibat aktiviti di matahari. Ribut suria berlaku apabila matahari memancarkan letusan tenaga yang besar dalam bentuk nyalaan suria dan lentingan jisim korona. Fenomena ini menghantar aliran cas elektrik dan medan magnet ke arah bumi pada kelajuan kira-kira 3 juta batu sejam. Apabila ribut suria melanda bumi, kesan paling jelas yang dapat dilihat adalah aurora. Ribut suria juga boleh mengganggu satelit dan pelbagai bentuk komunikasi elektronik. Ribut suria bermula dengan letusan besar di matahari. Letusan yang dipanggil nyalaan suria ini boleh menjadi sekuat berbilion bom nuklear. Nyalaan suria biasanya berkait dengan pelepasan aliran besar plasma bercas yang bergerak pada jutaan kilometer sejam. Aliran ini dipanggil CME atau lentingan jisim korona. Apabila CME melanda bumi, ia boleh menyebabkan ribut geomagnet yang mengganggu satelit dan grid kuasa elektrik. Sebagai contoh, pada Februari 2019, CME yang dihasilkan oleh nyalaan suria yang sangat berkuasa telah mengganggu komunikasi radio di seluruh China. Sesetengah pakar percaya ribut suria besar boleh menyebabkan kerugian ekonomi 20 kali ganda berbanding bencana taufan. Jika manusia membina rumah dan bangka bawah tanah bagi melindungi diri, apa pula perlindungan bumi dari cuaca angkasa ini? Bumi diberi anugerah yang sangat unik, iaitu magnetosfera. Apa itu magnetosfera? Magnetosfera ialah kawasan di sekeliling planet yang dikuasai oleh medan magnet planet tersebut. Planet lain dalam sistem suria kita mempunyai magnetosfera, tetapi bumi merupakan planet batuan yang paling kuat berbanding planet batuan lain. Magnetosfera bumi adalah kawasan di sekeliling planet yang mana zarah terayon di dalamnya dipengaruhi oleh medan magnet planet itu sendiri, tetapi bukannya oleh medan magnet yang dibawa oleh angin suria. Kehidupan di bumi kekal berkembang disebabkan perlindungan medan magnetik ini. Magnetosfera melindungi planet kita daripada sinaran zarah suria dan kosmik serta hakisan atmosfera oleh angin suria, aliran berterusan zarah bercas yang mengalir dari matahari. Magnetosfera bumi merupakan sebahagian daripada sistem dinamik yang bertindak balas terhadap keadaan suria, planet dan antara bintang. Ia dijana oleh gerakan perolakan besi lebu yang bercas jauh di bawah permukaan dalam teras luar bumi. Serangan berterusan oleh angin suria memampatkan bahagian medan magnet kita yang menghadap matahari. Medan magnetik yang menghadap matahari berjarak 6 hingga 10 kali jejari bumi. Manakala sisi medan yang tidak menghala ke matahari memiliki ekor magnet berjarak 100 kali jejari bumi. Adakah planet lain mempunyai magnetosfera? Ya, Marikh pernah memiliki magnetosfera nya sendiri 4 bilion tahun lepas. Kini ia tinggal kenangan. Kesan angin suria secara berterusan dan kelemahan magnetosfera Marikh dapat dilihat kini. Marikh kini kering tanpa air di permukaannya dan tiada sebarang tanda kehidupan ditemui. Kita perlu menitik beratkan tahap waspada kita terhadap ribut suria dengan mengenal pasti tanda-tanda aktiviti matahari. Persoalannya, mengapa perlu kita berwaspada? Bumi sudah pun wujud berbilion tahun dan medan magnet kita tetap utuh. Kehidupan masih dapat hidup, kemandirian spesies tetap terpelihara. Jadi apa isunya? Isunya adalah perkembangan zaman terkini. Manusia kini memasuki satu era baru, moden dan berteknologi tinggi. Kita dalam peralihan fasa dunia yang menggunakan teknologi dalam semua perkara. Sekarang kita berada pada persoalan paling penting. Apakah kesan ribut suria kepada bumi? Magnetosfera melindungi bumi dari angin suria. Jadi, dari mana datangnya istilah ribut geomagnet? Ribut geomagnet ialah gangguan utama magnetosfera bumi yang berlaku apabila terdapat pertukaran tenaga yang sangat tinggi daripada angin suria ke persekitaran angkasa yang mengelilingi bumi. Angin suria berkelajuan tinggi menghasilkan perubahan besar dalam arus, plasma dan medan magnetosfera. Lentingan jisim korona dan angin suria halaju tinggi berperanan dalam menyumbang aktiviti ribut geomagnet. Apabila kejadian ribut geomagnet berlaku, ia mencetuskan arus terarah geomagnet dan seterusnya mengganggu bekalan kuasa dan elektrik di bumi.
bunyi seperti perkara normal bagi kita. Apa yang perlu dititik beratkan adalah skala berikut. Dua penunjuk utama yang dapat kita jadikan sandaran untuk memberi amaran kepada angkasawan dan kesiapsiagaan kita di bumi. Yang pertama dipanggil Planetary Kanzifer Index. Skala ini bermula dari 1 hingga 9. Dan yang kedua skala G yang menggambarkan tahap keterukan ribut geomagnet. G1 hinggalah G5. G1 berskala rendah dan hanya memberi kesan kepada penghijrahan sejumlah haiwan, satelit dan aurora dengan kadar kekerapan 1,700 kitaran atau 900 hari bagi setiap kitaran. G2 berskala sederhana dengan kesan pada radio berfrekuensi tinggi, satelit dan kejadian aurora dengan kadar kekerapan 600 kitaran atau 360 hari bagi setiap kitaran. G3 berskala kuat menyebabkan gangguan bekalan kuasa elektrik, satelit dan kejadian aurora dengan kadar kekerapan 200 kitaran atau 130 hari bagi setiap kitaran. G4 skala bahaya gangguan berskala besar, satelit dan sistem jejak satelit serta aurora dengan kekerapan 100 kitaran atau 60 hari bagi setiap kitaran. Dan yang terakhir dan yang paling digeruni adalah G5. G5 merupakan skala amat bahaya dengan gangguan ke atas voltage dan kuasa elektrik bersifat global. Untuk membaiki kesan G5 mungkin mengambil masa yang sangat lama. Manusia perlu bersedia. Aurora yang kelihatan pada khatulistiwa bukan satu petanda yang baik. Jika ia dilihat kelihatan oleh kita di Malaysia, terdapat dua kemungkinan. Sama ada medan magnet bumi melemah atau medan magnet bumi berubah arah. Fakta menarik yang anda perlu tahu. Kitaran Suria 25 bermula pada Disember 2019 dan dijangka memuncak pada 2025. Kitaran Suria dipengaruhi oleh tompok matahari, kawasan dingin gelap di permukaan matahari. Tumpuk matahari membebaskan tenaga suria dan dikaitkan dengan suar suria atau nyalaan suria yang merupakan letusan sinaran yang dapat diperhatikan pada permukaan matahari. Kitaran Suria 24 berlangsung selama 11 tahun dari Disember 2008 hingga 2019. Solar maksimum bagi kitar 24 adalah 114. Rendah dari julat kebiasaannya. Saintis meramalkan kitar 25 yang sedang berlangsung sehingga 2025 juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti kitar 24. Kitar 24 dianggap rendah dari julat biasa, senyap dan dingin. Saintis meramalkan kemuncak tumpuk matahari pada Julai 2025 iaitu sebanyak 115. Ini secara tak langsung memberi indikasi bahawa matahari akan berada pada fasa dingin dan senyap, mengurangkan risiko ribut geomagnet berskala besar dan radiasi pada penduduk bumi untuk 11 tahun seterusnya. Kesiapsiagaan menghadapi kegagalan fungsi teknologi perlulah dititikberatkan. Ramalan cuaca angkasa ini telah dikaji dengan mendalam. Astrolab akan kemas kini sebarang maklumat mengenai ribut suria di masa hadapan. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space. Matahari berpotensi memuntahkan radiasi dan plasma secara rawak. Suar suria atau lentingan jisim korona ini boleh melanda manusia dan mengakibatkan kesan yang serius kepada dunia sejagat. Suar suria ini boleh bergabung antara satu sama lain untuk membentuk suar yang lebih besar dan bertenaga tinggi. Tenaga ini sama dengan jutaan nuklear yang diletupkan serentak. Bagaimana ia boleh berlaku? Seteruk mana ia boleh terjadi? Adakah manusia sudah bersedia untuknya? Apakah kesan ribut geomagnetik pada tamadun moden manusia kini? Adakah manusia akan kembali ke zaman kuno? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Matahari kita sangatlah panas. Ia sangatlah panas sehingga merobek atom menjadi elektron dan inti sel dan mengalir antara satu sama lain di dalam plasma. Plasma ini ditolak dan dibentuk oleh medan magnet matahari. Sama seperti bagaimana medan graviti matahari mencapai keluar ke planet dan membentuk orbitnya. Perlu ingat, daya magnetik berbeza dengan graviti. Kemagnetan adalah salah satu bahagian dari kekuatan ganda iaitu keelektromagnetan. Elektrik menghasilkan medan magnet dan medan magnet menghasilkan elektrik. Di matahari, plasma diperbuat daripada proton dan elektron bercas elektrik membentuk medan magnet semasa mereka bergerak dan medan magnet ini membentuk aliran zarah semasa ia bergerak. Pergerakan partikel ini tidak bebas di dalam gelong ulang-alik dinamik yang dipanggil dynamo.
Ia berfungsi memastikan medan magnet matahari terus menghasilkan cahaya matahari. Medan magnet ini menyimpan jumlah tenaga yang sangat besar dan keluar dari sistem suria. Ia membawa titisan plasma suria yang berterusan seperti hujan renyah yang dikenali sebagai angin suria. Seterusnya membawa kepada salah satu cuaca unik sistem angkasa kita. Ia selalunya tidaklah stabil. Oleh kerana plasma matahari berputar dan mengalir di sekelilingnya, medan magnetnya menjadi celaru. Ini seterusnya mewujudkan simpulan magnet yang membina sejumlah tenaga yang besar. Apabila simpulan ini pecah, matahari berupaya memuntahkan sejumlah plasma dan banyak benda berbahaya lain ke sistem suria kita. Ribut suria terdapat dalam beberapa jenis, antaranya suar suria, sejenis gelombang pasang surut sinaran tenaga tinggi. Suar suria ini bergerak dengan kelajuan cahaya ke dalam sistem suria, menyelubungi proton-proton di angin suria, memacu mereka menjadi ribut suria proton berkelajuan tinggi. Kemudian terdapat lentingan jisim korona yang merobek berjuta malah berbilion tan plasma dari matahari, melonjakkannya ke sistem suria dengan kelajuan hingga 9 juta kilometer per jam. Sekiranya ia mengenai kita, tiada apa-apa yang akan berlaku. Atmosfera bumi melindungi kita dari kesan buruk sinaran matahari dengan menyerap letupan sinar X di atmosfera sebelum sampai ke permukaan. Plasma elektrik dari lentingan jisim korona dipesongkan oleh medan magnet bumi, mengalihkan ribut tenaga ke kutub utara dan selatan, di mana zarah bertenaga tinggi jatuh ke atmosfera dan menyebabkan atmosfera bercahaya dan menghasilkan aurora yang indah. Kadangkala terdapat taufan, dan di dalam kes ini, super ribut taufan. Untuk pengetahuan semua, ribut taufan ini pernah berlaku sebelum ini dan berlaku sekurang-kurangnya satu kali seabad. Jika ia berlaku kini, antara perkara yang akan kita amati ialah, yang pertama, suar suria yang kuat seolah-olah seperti kilat. Yang kedua, guruh tersebut iaitu lentingan jisim korona terdiri dari berbilion pasang magnetik panas yang merentasi 150 juta kilometer jarak ke bumi. Yang ketiga, apabila ia tiba, ia menyebabkan gelombang kejutan dengan memampatkan medan magnet bumi dengan kuat dan memindahkan tenaga ke atmosfera. Yang keempat, jika medan magnet lentingan jisim korona ini sejajar dengan bumi, dua medan magnet tersebut akan bergabung. Semasa awan magnet melintasi bumi, ia membentangkan medan magnet bumi menjadi ekor yang panjang. Yang kelima, jika tenaga yang tersimpan di ekor menjadi terlalu banyak untuk dibendung, ia akan terputus secara spontan dan meletupkan tenaga tinggi ke bumi. Maka bermulalah ribut geomagnetik. Fakta menarik, yang pertama, sebelum wujudnya era teknologi moden, rata-rata manusia tidak gusar dengan ribut suria. Ini kerana mereka tidak menyedari jika ianya berlaku. Ia tidak memberi kesan kepada manusia secara amnya pada zaman-zaman sebelum ini. Ribut geomagnetik ini memberi kesan kepada logam dan wayar. Ini kerana magnetism menghasilkan arus elektrik. Bumi pada zaman sekarang rata-rata mempunyai kabel dan wayar elektrik dan grid kompleks seperti transformer. Arus tenaga kuat lentingan jisim korona dapat mematikan grid ini, malah memusnahkannya. Perkara ini telah pun terjadi. Carrington event tahun 1859, berlakunya ribut suria dan mencatatkan rekod ribut geomagnetik terbesar di bumi. Aurora kelihatan di Caribbean. Ramai yang terjaga dari tidur memikirkan sudah terbit matahari kerana cahaya yang sangat terang, dan ramai pengendali mesin telegraf terkena renjatan elektrik. Satu lagi kejadian ribut suria ialah di Quebec, Canada pada tahun 1989. Bagaimanapun, jurutera pada ketika itu dapat menyelesaikan isu tersebut. Untuk pengetahuan semua, ribut suria yang mengenai Carrington ketika itu hanyalah margin yang kecil. Dengan arus kemodenan yang lebih futuristik kini, penduduk bumi berdepan krisis yang lebih teruk. Yang kelima, dijangka bumi bakal berdepan ribut suria sekali lagi, dan tahap keterukan akan menjadi sangat serius. Kebarangkalian untuk terjadinya peristiwa ini adalah satu dalam tempoh 50 tahun dan matahari mampu menghasilkan super suar. 5 fakta menakutkan ribut suria. Yang pertama, satelit dan stesen angkasa lepas ISS akan terjejas teruk dan tidak dapat berhubung dengan pusat kawalan di bumi. Satelit tidak dapat menyalurkan maklumat komunikasi dan bumi terputus hubungan dengan angkasawan. Satelit akan musnah dan tidak boleh lagi berfungsi. Yang kedua, sistem internet, komunikasi, navigasi dan komputer akan musnah. Tiada lagi sistem jual beli online dan berbilion penduduk dunia tidak lagi dapat menggunakan komputer sebagai perantara komunikasi, malah punca rezeki.
hilang mata pencarian dan pekerjaan. Manusia kian kelaparan dan kebuluran dan akan berlumba-lumba melakukan pekerjaan yang tidak melibatkan teknologi. Kerana dunia kini adalah dunia tanpa teknologi. Yang ketiga, musnahnya sistem navigasi mungkin tidak memberi kesan mendalam kepada manusia kerana manusia masih boleh menggunakan buruj. Tetapi kepada mereka yang menggunakan kapal terbang, ia boleh menjadi mimpi buruk. Haiwan pula seperti burung, singa laut, kumbang malas, ikan paus akan mengalami gangguan navigasi dan kajian terbaru mengaitkan terdampaknya ikan paus di pantai mungkin disebabkan suar suria. Yang keempat, penduduk bumi akan mengalami gangguan bekalan elektrik. Putusnya bekalan air kerana air juga dikawal menggunakan komputer, gangguan ke atas elektrik dan elektronik seperti telefon pintar, laptop, peti sejuk dan penghawa dingin. Malah, kebanyakan orang akan kelaparan jika tidak mempunyai tunai di tangan kerana mesin ATM juga tidak dapat berfungsi. Yang kelima, sistem radar dan teknologi ketenteraan akan terjejas teruk. Kebanyakan roket, peluru berpandu, pesawat udara dan senjata-senjata moden yang menggunakan komputer tidak boleh lagi berfungsi. Putusnya bekalan elektrik dan air dan peningkatan kadar kebuluran menyebabkan gangguan rantaian hubungan dagang sedunia. Manusia kini sangat bergantung pada teknologi. Kesan ribut suria yang dahsyat akan menyebabkan manusia mengambil masa sekurang-kurangnya 4 tahun, malah lebih satu dekad untuk membetulkan semula sistem teknologi yang kini. Ini secara tidak langsung hantar manusia ke peradaban pra-teknologi. Manusia akan kembali kepada tamaduri kuno. Jika berlaku peperangan, manusia tidak lagi akan menggunakan senjata moden tetapi kaedah peperangan yang digunakan oleh tamadun sebelum ini, iaitu pedang dan panah. Apa yang tambah menyedihkan jika dunia berperang menggunakan nuklear sebelum berlakunya ribut suria. Ramai tokoh sains yang telah mengeluarkan teori mengenai ketamadunan manusia tanpa teknologi. Pendapat anda bagaimana? Zaman kini, kita menerima informasi di hujung jari menerusi pelbagai media sosial yang mudah dicapai dan diakses. Kemudahan capaian ke atas media sosial ini dilakukan melalui internet dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Penggunaan ke atas platform media sosial membantu menaikkan pengetahuan kita. Akan tetapi boleh jadi tersasar jika anda tidak memahami dengan jelas sesuatu isu tersebut. Apa akan terjadi jika internet musnah dalam satu malam? Mana yang lebih bahaya? Kemusnahan teknologi seperti internet atau penyebaran maklumat yang salah? Sejak kebelakangan ini, tular di platform media sosial mengenai isu ribut suria yang dijangka berlaku pada 2024. Ya, berita ini benar akan tetapi, ia tidak akan menyebabkan dunia bergelap dan tidak akan berlaku kemusnahan teknologi besar-besaran. Kekal hingga akhir video ini bagi mengetahui kenapa kita tidak perlu risau dengan fenomena ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe AstroLab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari AstroLab. Sekilas fakta, untuk meningkatkan pemahaman anda mengenai fenomena ini, AstroLab akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kita mendiami planet batuan berbentuk sfera oblek, bukan rata maupun bentuk lain. Yang kedua, kita mengorbit bintang bernama matahari yang sangat besar. Bintang ini dijana menerusi proses pelakuran nuklear. Dan menerusi teleskop, anda dapat melihat aktiviti solar pada permukaan matahari. Aktiviti matahari pula akan membawa kepada angin matahari atau dikenali sebagai angin suria. Matahari mempunyai angin suria kerana ia sentiasa menjalani proses yang dikenali sebagai aktiviti suria yang merangkumi pembebasan zarah bercas dari lapisan luarnya ke angkasa. Angin suria ialah aliran zarah bercas, terutamanya elektron dan proton yang dikeluarkan dari atmosfera luar matahari dipanggil korona. Beberapa faktor menyumbang kepada penjanaan angin suria antaranya suhu tinggi korona,
Suhu atmosfera luar matahari iaitu korona jauh lebih tinggi daripada suhu permukaan matahari. Suhu yang tinggi ini menyebabkan zarah-zarah dalam korona mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengatasi tarikan graviti matahari dan keluar bebas ke angkasa. Yang kedua, medan magnet suria. Matahari mempunyai medan magnet yang kompleks dan dinamik. Angin suria dianggap didorong oleh interaksi medan magnet ini dengan zarah bercas di atmosfera matahari. Apabila matahari berputar, garisan medan magnetnya akan berpintal dan terherot, membawa kepada pembebasan zarah bercas di sepanjang garis medan magnet ini. Seterusnya adalah lubang koronal. Kawasan di permukaan matahari yang dikenali sebagai lubang koronal adalah sumber angin suria berkelajuan tinggi. Medan magnet membolehkan angin suria terbebas dengan lebih mudah. Angin suria dari lubang koronal cenderung lebih laju dan boleh menimbulkan gangguan pada magnetosfera bumi. Angin suria memainkan peranan penting dalam sistem suria. Ia mempengaruhi tingkah laku planet, komet dan jasad angkasa yang lain. Ia juga berinteraksi dengan magnetosfera bumi, menghasilkan fenomena seperti aurora dan ribut geomagnet. Memahami angin suria adalah penting untuk mengkaji pengaruh matahari terhadap cuaca angkasa dan potensi kesannya terhadap teknologi dan sistem komunikasi di bumi. Angin suria bukan sahaja melewati bumi, akan tetapi keseluruhan planet-planet lain sistem suria kita. Apa kesan angin suria terhadap bumi? Secara asas, ia akan diperangkap oleh magnetosfera. Apa itu magnetosfera? Magnetosfera ialah kawasan angkasa di mana medan magnet bumi berinteraksi dengan angin suria, aliran zarah bercas yang datang dari matahari. Angin suria membawa medan magnet juga. Apabila angin suria bertemu dengan medan magnet bumi, kedua-dua medan magnet berinteraksi dan angin suria terpesong mengelilingi bumi. Walaupun ia tidak akan memberi kesan kepada penduduk bumi, ia merupakan berita buruk bagi angkasawan dan satelit angkasa. Angin suria membawa radiasi yang boleh menyebabkan kanser dan keracunan radiasi. Magnetosfera bumi ialah kawasan di sekeliling bumi yang dipengaruhi oleh medan magnet planet. Ia meluas ke angkasa lepas dan membentuk penghalang pelindung terhadap angin suria, yakni aliran berterusan zarah bercas terutamanya elektron dan proton yang terpancar dari matahari. Magnetosfera memainkan peranan penting dalam melindungi bumi daripada kesan langsung angin suria dan dalam membentuk dinamik persekitaran angkasa yang mengelilingi planet kita. Ciri dan komponen utama magnetosfera bumi termasuklah medan magnet. Mempunyai medan magnet dipol, bermakna ia mempunyai kutub magnet utara dan selatan. Medan magnet meluas ke angkasa dan membentuk struktur asimetri kompleks yang dikenali sebagai magnetosfera. Seterusnya adalah kejutan haluan. Kejutan haluan adalah titik permulaan pertemuan di antara angin suria dengan medan magnet bumi. Apabila angin suria, iaitu aliran supersonik zarah bercas dari matahari menemui magnetosfera bumi, ia mewujudkan kejutan busur. Gelombang kejutan ini membentuk sempadan di mana angin suria diperlahankan dan terpesong di sekitar magnetosfera. Magnetopause pula ialah sempadan luar magnetosfera. Di dalam magnetopause, medan magnet bumi menguasai dan di luarnya angin suria berlaku. Bentuk magnetopause dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dan kelajuan angin suria. Angin suria meregangkan medan magnet bumi menjadi ekor panjang di sisi jauh dari matahari. Kawasan ini dikenali sebagai ekor magnet. Ekor magnet memanjang ke angkasa untuk jarak yang jauh dan dipengaruhi oleh variasi dalam angin suria. Di dalam magnetosfera, terdapat dua kawasan yang dikenali sebagai jalur sinaran Van Allen, di mana zarah bercas terperangkap oleh medan magnet bumi. Jalur ini memainkan peranan dalam melindungi permukaan bumi daripada kesan langsung zarah tenaga tinggi. Magnetosfera bukan struktur statik. Ia bertindak balas secara dinamik kepada perubahan dalam angin suria dan peristiwa cuaca angkasa yang lain. Interaksi antara angin suria dan magnetosfera bumi menimbulkan pelbagai fenomena termasuk ribut geomagnet, aurora dan kesan cuaca angkasa yang lain. Memahami magnetosfera bumi adalah penting untuk mengkaji cuaca angkasa dan potensi kesannya terhadap sistem teknologi, komunikasi dan navigasi di bumi dan di angkasa. Para saintis menggunakan satelit dan balai cerak berasaskan bumi untuk memantau dan mengkaji kelakuan magnetosfera. Ribut suria juga dikenali sebagai peristiwa cuaca angkasa, berlaku disebabkan oleh aktiviti dinamik di permukaan matahari. Peristiwa ini terutamanya didorong oleh medan magnet matahari dan melibatkan pembebasan tenaga dan zarah bercas. Mekanisme utama yang membawa kepada ribut suria termasuk, yang pertama, nyalaan suria. Nyalaan suria ialah letupan tenaga dan sinaran secara tiba-tiba dan berkeamatan tinggi yang berasal dari permukaan matahari. Ia sering dikaitkan dengan pembebasan tenaga magnet yang disimpan di atmosfera matahari.
apabila garisan medan magnet bersambung semula atau terjajar semula. Ia mencetuskan pelepasan tenaga dalam bentuk cahaya, sinar X dan zarah bertenaga tinggi. Penyalaan suria boleh dikelaskan kepada kategori yang berbeza, C, M dan X berdasarkan keamatan. Lentingan jisim korona atau coronal mass ejection ialah pelepasan besar-besaran plasma dan medan magnet dari atmosfera luar matahari, yakni korona ke angkasa. CME sering dikaitkan dengan penyalaan suria, tetapi ia juga boleh berlaku secara bebas. Lentingan ini boleh membebaskan berbilion tan jirim suria dan medan magnet bergerak pada kelajuan tinggi. Apabila dihala ke bumi, CME boleh menyebabkan ribut geomagnet. Kejadian letusan pada matahari boleh menjadi sangat berbeza. Ada yang terbentuk dengan penyalaan suria, sesetengahnya dengan lentingan tambahan jirim suria yang dipanggil coronal mass ejection atau CME, dan sesetengahnya dengan struktur bergerak kompleks yang dikaitkan dengan perubahan garisan medan magnet yang bergelung ke atmosfera matahari, iaitu korona. Pada 19 Julai 2012, satu letusan berlaku pada matahari yang menghasilkan ketiga-tiganya. Penyalaan suria yang sederhana kuat meletup pada bahagian bawah sisi kanan matahari, memancarkan cahaya dan sinaran. Seterusnya muncul lentingan jisim korona yang melesat ke kanan keluar ke angkasa. Kemudian berlakunya fenomena yang dikenali sebagai hujan koronal. Pada keesokan harinya, plasma panas dalam korona menyejuk dan mengeluap di sepanjang medan magnet yang kuat di rantau ini. Medan magnet dengan sendirinya tidak kelihatan, tetapi plasma yang dicas terpaksa bergerak di sepanjang garis, muncul dengan terang dalam panjang gelombang ultra ungu yang melampau, iaitu 304 angstrom yang menyelah pada suhu kira-kira 50,000 Kelvin. Plasma ini bertindak sebagai pengesan, membantu para saintis menonton tarian medan magnet di atas matahari, menggariskan medan ketika ia perlahan-lahan jatuh kembali ke permukaan suria. Semarak suria pula ialah ciri-ciri besar dan terang yang memanjang dari permukaan matahari ke korona. Jika semarak ini menjadi tidak stabil, ia boleh meletus melepaskan jirim suria ke angkasa. Begitu juga filamen suria adalah struktur tumpat gelap pada permukaan matahari yang terdiri daripada plasma dan medan magnet. Letusannya boleh menyumbang kepada kejadian cuaca angkasa lepas. Tumpuk matahari ialah kawasan gelap dan lebih sejuk di permukaan matahari yang dikaitkan dengan aktiviti magnet yang kuat. Bilangan dan keamatan tumpuk matahari berbeza-beza sepanjang kitaran suria 11 tahun. Tempoh peningkatan aktiviti tumpuk matahari yang dikenali sebagai suria maksimum berkemungkinan menyebabkan ribut suria. Tenaga yang dibebaskan semasa kejadian suria ini, terutamanya nyalaan suria dan CME, boleh memberi kesan yang ketara kepada cuaca angkasa lepas. Apabila zarah bercas dan medan magnet yang dikaitkan dengan peristiwa ini berinteraksi dengan magnetosfera bumi, ia boleh menyebabkan ribut geomagnet aurora dan gangguan kepada komunikasi radio dan operasi satelit. Para saintis menggunakan balai cerap suria dan instrumen berasaskan angkasa untuk memantau aktiviti matahari dan meramalkan kejadian cuaca angkasa. Memahami ribut suria adalah penting untuk mengurangkan potensi kesannya terhadap teknologi dan infrastruktur di angkasa dan di bumi. Berbalik kepada persoalan sama ada pada tahun 2024, adakah bumi akan bergelap atau mengalami kegagalan teknologi? Kitaran semasa matahari, iaitu kitaran suria 25, bermula pada Disember 2019. Aktiviti pada bintang dijangka memuncak lebih awal dan lebih kuat daripada ramalan sebelum ini. Penyalaan suria, lentingan jisim korona dan tumpuk matahari hanyalah sebahagian daripada kejadian suria yang dijangka meningkat dari segi kekerapan dan kekuatan pada tahun 2024. Tumpuk matahari adalah kawasan yang lebih gelap dan lebih sejuk di permukaan matahari, di mana daya magnet jauh lebih tinggi daripada tempat lain di matahari. Suria maksimum bermakna lebih banyak ribut, dan semasa ribut, aurora berlaku lebih kerap, lebih kuat, bertahan lebih lama dan boleh memanjang ke latitud yang lebih rendah daripada biasa. Aurora disebabkan oleh interaksi angin suria, iaitu aliran gas bermagnet panas yang dipanggil plasma dengan magnetosfera. Ini bermakna apa yang akan berlaku pada 2024 adalah peningkatan fenomena aurora di hemisfera utara dan boleh berlaku di Amerika Syarikat. Solar maksimum yang sepatutnya berlaku pada 2025 bakal berlaku lebih awal dari jangkaan. Akan tetapi ia tidak akan membawa kepada kemusnahan teknologi secara keseluruhannya. Kitaran semasa aktiviti suria kebiasaannya berlaku secara sederhana, tetapi jurang antara ramalan dan apa yang sebenarnya berlaku agak ketara dan ia semakin melebar. Kiraan tumpuk matahari yang digunakan sebagai ukuran untuk aktiviti suria adalah jauh lebih tinggi daripada nilai ramalan yang dikira oleh NOAA, NASA dan Space Environmental Service.
Malah kiraan tumpuk matahari secara konsisten lebih tinggi daripada nilai yang diramalkan sejak September 2020. Ini bermakna, berbeza dengan ramalan, matahari berada dalam ayunan kitaran aktiviti yang luar biasa kuat. Saintis melihat arah aliran kitaran suria jangka panjang dan mendapati bahawa masa 11 tahun hanyalah purata. Sesetengah kitaran suria lebih lama sedikit daripada 11 tahun dan ada yang lebih pendek sedikit. Kitaran suria 23 adalah lebih panjang yang konsisten dengan kelemahan kitaran suria 24. Tetapi kitaran suria 24 juga pendek yang membawa makna bahawa kitaran suria 25 berkemungkinan lebih kuat. Mungkin antara yang terkuat dalam rekod, malah tumpuk matahari juga kian meningkat. Peningkatan aktiviti suria bermakna peluang luas untuk ribut suria melanda bumi. Ribut suria yang dahsyat mampu mengganggu telekomunikasi, grid kuasa dan menyebabkan aurora. Dan peristiwa ini hanya tertumpu di hemisfera utara atau selatan, terutamanya di lingkaran Arktik dan Antartik. Malaysia berada di garisan khatulistiwa, maka fenomena ribut suria tidak akan mengancam negara kita. Fenomena ribut suria 2024 tidaklah dahsyat sehingga boleh melumpuhkan teknologi dunia. Ribut suria amat sukar untuk diramalkan. Para saintis juga telah membangunkan kaedah ramalan yang akan memberikan notis 1 hingga 3 hari tentang ribut suria dan nyalaan suria yang akan berlaku seperti sistem amaran di Pusat Ramalan Cuaca Angkasa NOAA dan kaedah ramalan nyalaan suria baru yang dibangunkan oleh saintis. Pada Mac 2023, NASA mengumumkan bahawa model komputer Dagger yang menggabungkan kejelasan buatan dan data satelit boleh meramalkan kesan ribut suria di bumi dengan masa pendahuluan 30 minit. Kesimpulannya, anda tidak perlu risau dengan fenomena. Ia seringkali berlaku akan tetapi bukan di negara kita. Ini adalah objek paling laju pernah dicipta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Liftoff of the mighty Delta IV heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Misi Probe Solar Parker merevolusikan pemahaman kita tentang matahari, di mana keadaan yang berubah-ubah boleh merambat ke dalam sistem suria, menjejaskan bumi dan dunia lain. Probe Solar Parker bergerak ke arah atmosfera matahari lebih dekat ke permukaan matahari berbanding mana-mana kapal angkasa sebelum itu, menghadap keadaan haba dan sinaran yang ekstrim, demi memberikan kita pemerhatian yang paling hampir pernah direkodkan ke atas bintang. Astrolab membawa anda misi menghampiri matahari Probe Solar Parker. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Dilancarkan pada 12 Ogos 2018 dalam usaha meneroka misteri mengenai fenomena-fenomena matahari, Parker Solar Probe menggunakan graviti planet Zuhrah semasa lintas terbang selama 7 tahun untuk mendekatkan orbitnya ke matahari. Probe ini akan terbang melalui atmosfera matahari sedekat 6.1 juta kilometer ke permukaan bintang kita, jauh di antara orbit utari dan lebih 7 kali lebih dekat daripada mana-mana kapal angkasa sebelum ini. Parker Solar Probe menggunakan gabungan ukuran dan pengimejan in situ untuk merevolusikan pemahaman kita tentang korona dan mengembangkan pengetahuan kita tentang asal-usul dan evolusi angin suria. Ia juga memberikan sumbangan penting kepada keupayaan kita dalam meramal perubahan persekitaran angkasa bumi yang dapat menjejaskan kehidupan dan teknologi di bumi. Probe ini menjalankan penyiasatan saintifiknya di kawasan dengan haba dan sinaran suria yang berbahaya. Ia akan terbang cukup dekat dengan matahari untuk merekod angin suria sepantas subsonik kepada supersonik
dan ia akan terbang melalui tempat penghasilan zarah-zarah suria bertenaga tinggi. Untuk melakukan penyiasatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, kapal angkasa dan instrumen dilindungi daripada haba matahari dengan perisai komposit karbon setebal 11.43 cm. Probe ini perlu menangkis suhu di luar kapal angkasa yang mencapai hampir 1377 darjah Celsius. Matlamat sains utama untuk misi ini adalah untuk mengesan cara tenaga dan haba bergerak melalui korona suria dan untuk meneroka perkara yang mempercepatkan angin suria serta zarah bertenaga suria. Selama 60 tahun, saintis cuba mencari jawapan bagaimana angin suria yang terbebas dapat bergerak dengan sangat laju. Penyiasatan rapi dan lengkap memerlukan sebuah misi dihantar ke korona matahari. Akhirnya, misi ini dapat dilakukan dengan kemajuan kejuruteraan terma termaju yang melindungi probe Parker dalam perjalanan suhu yang tinggi. Parker Solar Probe membawa 4 suit instrumen yang direka untuk mengkaji medan magnet, plasma dan zarah bertenaga serta merakam imej angin suria. Matahari adalah satu-satunya bintang yang boleh kita kaji dari dekat. Matahari merupakan sumber cahaya dan haba bagi kehidupan di bumi. Lebih banyak kita mengetahui tentangnya, lebih banyak kita dapat memahami bagaimana kehidupan di bumi berkembang. Matahari juga mempengaruhi bumi dengan cara yang kita semua ketahui. Melalui sumber angin suria, aliran gas terion daripada matahari yang mengalir melepasi bumi pada kelajuan lebih daripada 500 km sesaat. Angin suria juga memenuhi sebahagian besar sistem suria menguasai persekitaran angkasa jauh melepasi bumi. Pemahaman yang kukuh dapat membantu kita melindungi angkasawan dan kapal angkasa yang bekerja di angkasa lepas. Sama seperti klasik kapal atau nelayan yang belajar memahami laut dahulu sebelum turun ke laut. Antara 10 fakta unik yang anda perlu tahu mengenai Solar Parker Probe. Yang pertama, seberat 635 kg, Parker Solar Probe sebenarnya agak ringan untuk kapal angkasa. Tetapi ia dilancarkan ke angkasa lepas di atas salah satu roket paling berkuasa di dunia, United Launch Alliance Delta IV Heavy. Ini kerana ia memerlukan banyak tenaga untuk pergi ke matahari. 55 kali ganda lebih banyak tenaga berbanding misi ke Marikh. Mana-mana objek yang dilancarkan dari bumi mula bergerak pada kelajuan yang sama dan dalam arah yang sama seperti bumi, 108,000 km ke sisi. Untuk mendekati matahari, Parker Solar Probe perlu mengurangkan kelajuannya ke sisi dan pelancaran yang kuat menandakan permulaan yang baik. Yang kedua, Parker Solar Probe menuju ke matahari tetapi ia terbang melalui planet Zuhrah di sepanjang laluannya. Bantuan daya graviti di Zuhrah membantu mendekatkan orbitnya ke matahari. Tidak seperti kebanyakan bantuan graviti, Parker sebenarnya akan mulai perlahan memberikan sedikit tujahan orbit kepada Zuhrah supaya ia boleh berayun lebih dekat ke matahari. Probe ini akan melakukan gerakan yang serupa sebanyak 6 kali lagi sepanjang misi 7 tahunnya. Yang ketiga, probe ini akan berada pada jarak terdekat menjelang penghujung misi utama 7 tahunnya. Parker Solar Probe akan meluncur dalam jarak 6.1 juta kilometer dari permukaan sang suria. Anda mungkin fikir 6 juta kilometer itu jauh, tapi sebenarnya ia sangat dekat. Contoh, jika anda meletakkan bumi dan matahari di hujung bertentangan padang rugby, probe ini akan sampai dalam jarak 0.03 km dari zon hujung matahari. Pemegang rekod semasa ialah kapal angkasa yang dipanggil Helios 2 yang menghampiri matahari dalam jarak 43 juta km. Utarit mengorbit kira-kira 58 juta km dari matahari. Dengan jarak yang boleh dikatakan gila ini, probe Parker akan menyentuh korona matahari dan menjadi kunci utama dalam mengenali struktur matahari. Yang keempat, misi ini dinamakan sempena saintis yang meramal kewujudan angin suria. Pada tahun 1958, Parker membangunkan teori yang menunjukkan bagaimana tahap kepanasan korona panas matahari mengatasi daya graviti matahari.
Mengikut teori, plasma dalam korona mengembang secara berterusan keluar ke semua arah dan membentuk angin suria. Yang kelima, walaupun Dr. Parker meramalkan kewujudan angin suria 60 tahun yang lalu, banyak perkara yang masih belum kita fahami. Kita tahu sekarang bahawa angin suria datang dalam dua aliran berbeza, sama ada cepat atau perlahan. Kita telah mengenal pasti punca angin suria yang laju, tetapi angin suria yang perlahan adalah misteri yang lebih besar. Prof. Solar Parker akan membantu kita dengan lebih mendalam mengenai proses kejadian angin suria. Yang keenam, antara persoalan yang dapat dijawab kelak ialah bagaimana sesetengah partikel dapat bergerak dengan kelajuan hampir-hampir menyamai kelajuan cahaya, yakni 145,000 km sesaat. Dengan penghantaran misi Solar Parker Probe, kita dapat merungkai persoalan ini. Yang ketujuh, salah satu soalan yang dapat kita jawab dalam misi ini adalah pemanasan koronal. Suhu di korona matahari, tempat di mana Parker Solar Probe lintas terbang, meningkat sehingga 1.1 juta darjah Celsius, manakala permukaan matahari di bawah mereneh pada suhu 55,000 darjah Celsius. Bagaimana korona menjadi lebih panas berbanding permukaan matahari? Ia masih menjadi satu tajuk perdebatan yang menarik dan sebagai salah satu soalan yang tidak terjawab dalam astrofizik. Yang ke-8, Probe Parker merupakan objek paling pantas ciptaan manusia di sistem suria. Dengan kadar kepantasan 692 juta km sejam, probe ini boleh tiba di mana-mana bandar di dunia kurang seminit. Yang ke-9, kalau korona mencapai berjuta-juta darjah Celsius, jadi bagaimana kita boleh hantar kapal angkasa ke sana tanpa jadi cair? Astrolab tahu ramai ternanti-nanti jawapan mengenai perkara ini. Okey, kuncinya terletak pada perbezaan antara haba dan suhu. Suhu mengukur kelajuan zarah bergerak, manakala haba ialah jumlah tenaga yang dipindahkan. Korona adalah sangat nipis dan terdapat sangat sedikit zarah di sana untuk memindahkan tenaga. Jadi semasa zarah bergerak pantas, yakni suhu tinggi, mereka sebenarnya tidak memindahkan banyak tenaga ke prob angkasa. Bermakna habanya rendah. Ia seperti perbezaan antara meletakkan tangan anda dalam ketuhar panas berbanding memasukkannya ke dalam periuk air yang mendidih. Dalam ketuhar itu, tangan anda tidak akan sepanas di dalam air yang sedang mendidih. Yang ke-10, selepas fakta ke-9, mesti ramai yang nak tahu bahan apa yang jurutera NASA pakai sampai ia tidak mencair. Okey, rekaan daya tahan panas dan haba dibangunkan jurutera untuk mengekang sinaran mengelegak matahari. Kapal angkasa itu dilengkapi dengan perisai haba canggih diperbuat daripada busa komposit karbon yang diapit di antara dua plate karbon. Pelindung atau perisai haba ini berfungsi dengan baik menepis sinaran haba tinggi. Walaupun bahagian depan akan menerima beban penuh cahaya matahari yang terik mencapai 1371 darjah Celsius, instrumen yang dibatasi perisai ini akan terlindung dan akan kekal pada suhu 29 darjah Celsius. Jadi untuk mengekalkan kesejukannya, Parker Solar Probe mengedarkan 1 galon air untuk menyerap haba. Ia kemudian disalurkan ke radiator, manakala haba tadi akan terbebas ke ruang angkasa. Di sepanjang tepi perisai haba terdapat 7 penderia. Jika mana-mana penderia ini mengesan cahaya matahari, ia memberi amaran kepada pusat komputer dan kapal angkasa boleh membetulkan kedudukannya untuk memastikan penderia dan instrumen lain dilindungi dengan selamat di belakang perisai haba. Setakat ini, probe angkasa Parker telah menyumbang banyak penemuan dan kajian. Astrolab akan update mengenainya di dalam next video. Komen pendapat anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.